apa kalian? Tuan Masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lah salatu wassalamu ala rasulillah lajila nabiya ba'da. Berjumpa lagi kembali bersama saya Master Irfan. Selamat malam buat para sahabat sedulur semuanya. Pada malam hari ini, saya mau setat pengamanan padepokan dari depan padepokan tuh lihat sana. Padepokan ya sahabat ya. Kita setat dari depan padepokan untuk pengamanan. Jadi buat para sahabat yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya jadi kemana-mana. Tetap di share, like, komen, dan subscribe sahabat. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Jadi pada hari ini kita tetap berwaspada karena perintah dari guru. Waspada ada yang mau datang. Jadi tidak tahu sih siapa. Intinya ya bismillah aja, waspada aja. Jadi buat para sahabat, ikuti terus perjalanan kita, jangan kemana-mana. Mari kita lanjut ke perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Leger. Kita bantu sar-sar ya sahabat ya, karena pengamanan kita harus benar-benar ketat sih. Pada sampai ada yang bilang katanya Dan, saya yang jadi bulanan di puluh negara. Ajaran dukun aja kan. Ajaran dukun. Maksudnya diajar dukun gitu? Iya. Jadi tumbal ajaran dukun gitu. Gimana lagi? Ya saya nggak tahu namanya musibah. Iba. Namanya musibah naas itu nggak ada yang tahu ya katanya. Kok apesnya kita di situ, naasnya kita di situ, kita bisa apa? Betul. Makanya saya tuh yang berkata kepada kalian, hari ini kita bisa berjumpa, besok belum tentu. Dan begitu. Umur ini kita nggak ada yang tahu kapan sudah kita dipanggil sama sang kuasa. Ada yang nggak sakit tidur tiba-tiba lewat. Nah ini kayak gini ya, ini contohnya ini. Jadi beri mata sudah dilihat seperti jalannya bagus, dipijak becek juga, padahal kaki nggak sakit, tangan nggak sakit, mata nggak sakit. Sakit tapi bisa nabrak juga, kelilipan enggak ya. Nah itulah contohnya kira-kira. Wah udah rintik dalam rebes kan ya, dalam rebes. Lupa pula bak payung. Sekarang payung saya ada tuh Dan. Ada ya. Koling aja Dan, koling Dan. Siapa mau dikoling? Layar panjang. Tau. Saya tidak bawa handphone 2. Alah, hujan-hujan lah. Itulah namanya perjalanan.
berat sama dinding ringan bawa sendiri. Gitu ya. Berat sama dinding ringan bawa sendiri. Saya mencium aroma seperti ada yang baru lewat dari sini. Baru lewat. Benar. Ternyata ada dukun yang mencari padepokan. Kelihatannya saya nggak asing sih. Di mata saya itu tidak liar setelah saya terawang dari bekas injakan kakinya. Tidak familiar di mata saya. Tapi siapa? Nggak begitu jelas. Energinya agak lumayan sih kuat. Saya belum tahu juga siapa dia. Kalau bayangan wajah saya lihat tuh sepertinya nggak asing di mata saya. Itu nggak tahu ini siapa dan dari mana. Setelah saya amati dari bekas jejak kaki yang ditanam jejak dia tadi nih, lewat. Kita bantu share like kalau semuanya. Tetap waspada dan siap-siap. Dan tiba-tiba nanti dia nyerang dari belakang. Siapa nih? Mbak Sura atau siapa? Ya, kalau Mbak Sura ya kita pasti saya tahu. Tapi kita waspada juga sama orang tua itu. Siapa? Mbak Sura. Oh. Apalagi yang mana saya kemarin? Mbak Cicak, bukan? Bendrong. Yang Mbak Panah itu tetap berhati-hati gitu ya. Sama yang Mbak Panah kemarin. Takutnya tiba-tiba jalan seperti ini. Buatnya lagi. Tapi saya lihat dari komenan netizen, dia namanya Junet. 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 Dan itu dia serta sayembara juga katanya. Serta sayembara. Tapi ini nggak beres ini. Apa nih? Kak ada yang lari di sini, kak ada yang lari. Woi, nampak lari. Nampak lari. Dengar suara apa tadi? Siapa tadi?
Kayak ada rumput-rumput goyang di bawah tuh. Kamu keluar, woi. Apa itu, Bang? Kemalanya apa tuh, Pak? Di balik ini, sama sama ini. Mana-mana? Di balik ini, enggak saya tumbang ini. Di tadi dia. Ada yang gerak-gerak ya? Gitu. Hmm. Wah, ada yang mantap. Tetap berhati-hati, Dan, ya? Sok-sok. Tetap belakang, Dan. Sama-sama. Ya, kok merasa getaran sini. Dia habis keblenyok di sini. Berjatuh. Keblenyok. Terasa ya? Bau kutu air yang di kaki. Berarti bau kutu, banyak kutu ya. Bau kutu air yang di kaki yang ditempel. Mau kutu air ya? Ya bisa lewat sini. Kemana setelah ini kan harus terus pada berhati-hati. Sepertinya cuaca yang sudah iya berhenti ya. Tapi jangan dulu kalau bisa. Ustaz. Tangkapan. Baik. Apa kamu memberi berita apa? Kamu memberi berita apa? Saya lewat kamu hadang, lalu kau hinggap di tubuhku. Tiba-tiba pergi. Pertanda buruk. Pertanda buruk nih, Dan. Ya, buruk. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi belalang itu mengatakan, memberi tanda bahwasanya kita dalam bahaya. Akan ada yang terjadi yang tidak kita inginkan kepada diri kita. Dari sini terbangnya ya, dia hinggap di sini, lalu menghampiri tubuh saya. Ini saya pegang, dia seperti berbicara. Lalu mencium siniku, melilingi tubuhku, lalu pergi. Itu suatu penyampaian buruk bagi kita, sahabat. Bila cinta kita tak lagi bersatu. Kalau aku tahu kau orang tak punya, aku juga gak punya. Dan
mak sengi dan bau semalam memang dan nih. Hati-hati dan kita udah mendapat pertanda buruk dan. Terasa enggak dan? Ya. Itu ya nah. Kita mendapat pertanda buruk dan. Oke. Dari mana bang? Sebulan. Nah, ini yang saya penggal kepalanya kemarin nih masih hidup. Ini maksud kamu apa mengacungkan sajam seperti itu? Kamu itu kan di mana arah Depokan Mas Karyo? Banyak masnya deh. Apa? Gimana maksud kamu? Apa Kemana kamu? Hei, bawa lampu seperti itu. Apok juga dia rupanya. Apok juga rupanya kau ya. Oh ya 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 ya. Ya. Orang-orang berapa kalian? Gak ada, saya berdua. Dua. Kalian tunjukin di mana bukan maskernya. Hei, itu kok masukkan itu? Mau masukkan benda tajam kau itu. Ada urusan kalian nyuruh masuk golok juga. Oh mak, inilah nih yang di. Nanti bukan apa ke Bennett ini. Masukkan itu. Kamu kalau mau bertarung, kalau memang kamu hebat, nggak perlu pakai tajam seperti itu. Nggak perlu pakai jasa tajam kayak gitu. Kalau nggak mau tajam boleh kita adu. Kamu saya kalau nanya, siapa nggak tahu pengkor ya pengkor di semalam ya? Pengkor, iya pengkor. Benar, saya pengkor. Kamu kalau mau berkunjung ke Padepokan, nggak seperti ini caranya. Kamu datang bagus-bagus terus kami layani. Kamu udah mempunyai satu pelanggaran. Pelanggaran di mana bang? Oh, penggal kepalaku. Ya karena gua penggal kepalamu yang menghadang dia perjalanan saya untuk menuju Padepokan Mas Karyo. Niat saya kan enak, baik. Tapi apa? Cara kamu salah seperti ini udah menantang namanya. Menantang dong. Maksudnya bukan, gimana? Bukan menantang. Saya bukan menantang. Aduh. Ini arah-arah jalan untuk menuju Padepokan rintangan gua banyak kali ini. Ini ulah. Ulah. Rintangan. Banyak pengamanan di sini enggak tahu apa. Bukan pengamanan. Jadi? Pengancaman? Iya, yang malam yang saya penggal kepalamu. Lu kan tarung sama gua. Ya. Saya tanya di mana jalannya, Bang? Lu tunjuk lurus-lurus kan enggak ini. Malam ketemu lagi lu lagi. Aduh. Ini hidup lagi ini. Kenapa rupanya? Hidup luar biasa lu. Hebat juga lu. Yang kuasa belum mengendali saya mati. Oh, gitu ya. Maunya apa? Kalian tunjukin aja di mana posisi jalan Padepokan Mas Karyo. Tidak jauh lagi dari sini Padepokan. Yang benar aja. Gua enggak percaya sama kalian. Akhirnya udah berapa kali nih mutar-mutar di hutan, belum juga ketemu Padepokan Mas Karyo. Gua tidak bohong. Kok ikut gua? Iya dong, berkul. Medan ini, mana ada gua? Medan ya. Gini lah. Medan sama Jakarta nih, coba. Aku udah katakan lah ya. Udah aku bilang. Inilah jalannya. Jalannya. Betul, ini jalannya. Iya, kalau lain enggak percaya, apa mulai? Dari tadi ku tengok. Jumpa, lai keluarkan pula itu golok. Saya enggak percaya. Karena saya udah berapa kali ditipu. Bah. Yang nipu lah itu siapa? Perasaan enggak ada. Termasuk kalian. Gitu pula. Kapan kita nipu? Lalu gua penggal. Ini akhir-akhir hidup lagi nih. Luar biasa kesaktian kalian. Saya enggak sakti. Saya juga enggak tahu. Kepala saya bisa satu lagi. Kalian enggak usah ini. Enggak usah menghambat-hambat nih dalam perjalanan si Bengkor. Ya menghambat perjalanan kamu itu siapa? Ini contohnya. Saya tuh enggak menghambat, kita jumpa tau ya kan? Kita tuh jumpa. Ya betul, ini bukan jumpa ini. Pas kebetulan di jalan nih ketemu. Mungkin kalian menghambat perjalanan Tengkor untuk menuju Padepokan. Menghambat ya? Ampun. Kamu enggak tahu jalan, kita kasih tahu jalan. Kalau datang ke silaturahmi ya kami kasih tahu. Ya niat si Tengkor enak. Nah, apa-apa perlu.
ya cuma kalian aja nggak mau menuju perjalanan ini menuju Padepokan Mas Daryo. Apa salahnya kalian? Itu bang, bang Pengkor tempatnya posisi di sana. Malahan kayak gini, ketemunya di sini lagi. Lu udah gua penggal kepala lu masih juga, ini ketemu lagi. Luar biasa lu ini teh. Sekian kamu luar biasa. Saya nggak punya ilmu apa apa. Saya juga tidak tahu saya masih bisa hidup lagi. Kepala saya yang katanya putus bisa bersatu lagi itu saya tidak tahu. Lu jujur aja, siapa namanya? Irfan. Oh, ini yang nama Irfan ya. Jadi Irfan ini muridnya Mas Karyo juga. Iya. Orang berapa kamu? Dua sama dua. Dua nih tengok. Salah kamu bawa gua ke pendepokan. Enggak salah. Kenapa dihadang-hadang dalam perjalanan? Yang menghadang itu siapa? Mau kamu apa sih? Lu jangan ngotot, Pan. Kamu dari tadi menuduh kami aja menghadang perjalanan. Ya gua tuduh lo. Gua tuduh lo. Karena dalam perjalanan berapa hari, berapa malam gua dari Bengkulu menuju ke Medan untuk menemukan pendepokan Mas Karyo. Nih, udah berapa malam nih? Udah capek nih. Gak urusan saya. Intinya kamu jumpa saya beritahu. Udah. Bukan mempersulit saya. Gini aja, Pan. Lu bawa gua ke pendepokan, gimana? Terserah. Ayo. Oke. Lanjut. Gimana? Kayaknya enggak beres nih. Enggak beres dari tadi. Enggak beres gimana? Beres ini. Belum lagi dapet lagi. Kalau kalian mau bawa si Pengkor ke pendepokan enggak kayak gini. Ini kan agak ngeles-ngeles kalian. Lah, mau bawa ke sana. Salah juga. Bukan salah. Niat si Pengkor enak. Ini kayaknya orang berapa nih? Banyak juga. Orang dua saya lah. Banyak rombongan lu. Iyalah. Gak bisa nengok ada orang dua disini. Gua bisa lihat nih. Bisa lihat nih. Udah orang berapa kalian di sini? Lu jujur, Pan. Saya cuma sama teman saya ini. Yang megang kamera, Pan. Yang megang lampu ini. Lampumu jangan terlalu ini. Terlalu disorot. Kenapa rupanya? Jangan terlalu disorot. Silau. Katarak matanya itu. Silau. Katarak matanya. Katarak matanya. Iya boleh lu bilang katarak. Lu gimana? Mau lu apa? Apa ini? Gila ya, membakar-bakar deh ya. Cuma begini. Udah kalian tunjuk aja di mana pendekatan baru. Awas, awas, awas. Nah, berani. Gimana, Pan? Udah tunjukin aja jalannya di mana? Pendepokannya. Ini jalannya. Oke. Boleh. Oke, nah, boleh. Tapi enggak segampang itu. Kenapa? Kayaknya gua aja enggak percaya nih sama pikir Pan. Ini kesaktiannya luar biasa juga. Kita tunjukin aja jalannya gimana. Biar enak kita. Lu lihat tuh tadi. Cuman seperti itu. Boleh, lu tunjuk aja di mana jalan pendepokannya. Apa salahnya? Lu tunjuk sama si Pengkor jalannya. Kan enak, selesai kita. Kalau kayak gini nggak selesai kita, Bang. Oke. Kalau memang itu kemauan kamu, boleh. Oke, kita lanjut. Ini saya nggak percaya nih. Ini murid-murid Mas Karyo ini luar biasa nih. Kesaktiannya luar biasa juga nih. Si Pengkor harus hati-hati. Jadi jalannya di mana? Lurus, Pan? Iya. Itu ada lampu. Oh, ada lampu di sana? Iya, ikutin aja. Oke. Dari kemarin lu kalau tunjuk nih pendepokan jalan pendepokan Mas Karyo, enggak kayak gini. Enggak gua penggal kepalamu. Ini si Pengkor agak ketakir juga nih. Ya, mana nih? Enggak tahu, anggota lu banyak nih, Pan.
Anggota ya? Berdua aja kalian. Nampaknya berdua aja. Dari mana kita punya anggota lagi? Masih ada nih teman-teman si Irfan. Sebetulnya mau lu apa sih? Sebetulnya mau gua nih duduk di jalan Petepokan Besar ya. Lu ngotot juga, Pan. Dari tadi lu ngotot. Dari tadi kau nuduh aku juga. Ya karena gua nuduh lu kemarin lu bertemu sama gua. Gua penggal kepalamu kok masih juga hidup. Luar biasa lu ilmumu. Yang luar biasa. Saya tuh gak merasa punya kesaktian itu sih. Saya juga tidak tahu. Kalau gak sakti, kepalamu gak bisa nyambung lagi, Pan. Mungkin karena yang kuasa masih melindungi saya. Boleh. Udah, lo tunjuk aja jalannya kemana. Sana. Ayo lanjut kita. Ini masih ngotot juga nih anak. Bisa kali mau nemu ke pendepokan Mas Karyo. Niat si pengkor enak. Oh, ini luar biasa. Apa sih dia? Juga dia. Kalau mau memang tunjuk jalannya, lu duluan, Pan. Duluan, Pan. Lu bawa gua. Dari tadi kamu tuh nyolot terus. Bukan nyolot. Si Bengkor bukan nyolot. Lu gak usah dekat-dekat. Gak usah dekat-dekat, Pan. Salam, nih. Bahaya lu nanti. Tadi nunjukkan ilmu. Cuman segitu doang. Bukan segitu doang. Kita mau ikut sembara. Saya redahkan lu, kan. Rupanya Ivan masih merendah si Bengkor nih kayaknya. Luar biasa juga lu. Udah, lanjut aja perjalanan. Kalau memang kayak gini, apa lu mau tarung sama gua dulu? Silahkan, jika memang itu yang lu mau. Gimana? Lu tunjuk tempatnya di mana? Sini pun gak apa-apa. Boleh? Ayo. Kalau dia mau lihat kesaktian si Bengkor, si Ivan ini luar biasa kesaktiannya. Keluarkan kehebatan lu, Pak. Punya ilmu apa? Lama kali lu. Mana sahabat? Kita ladeni gak dia? Lama kali lu. Banyak bacot lu, Bang. Apa ini? Apa itu? Masar. Masar. Kok? Aduh. Masar. Apanya jangan deket-deket itu. Woi. Astagfirullahalazim. Telepon Panji. Aduh, putus dong. Ntar aku hubungi Mas Panji dulu. Aduh. Marah, halo Master Panji. Panggil tuh teman-teman kalian. Tolong ini tangannya putus lagi nih Master Irfan ini. Aduh. Tahan Master. Master Irfan. Tahan Master Irfan. Kurang ngajar. Allah Akbar la ilaha illallah. Master. Siapa enggak lu nampung lagi kepalamu sudah saya penggal kemarin. Putus dong. Ini tanganmu gua potong. Hati kau memang bajingan. Ih. Kurang ngajar kau memang. Ini di tangan pengkor nih, tangan si Irfan. Gua potong. Tunggu aja. Tahan Masar. Aduh. Mana teman-temannya? Suruh sini. Gua mau lihat nih kesaktian si Irfan nih. Aduh, Master Panji lama kali nih. Udah aku telpon ini, Master. Tahan, Master. Aduh. Panggil tuh teman-temannya, panggil. Balikkan tangan itu. Aduh. Balikkan tangan itu, hei. Ini tangannya ini. Luar biasa nih. Tangannya gua makan nih, jarinya. Mau lihat. Manis juga nih darah itu. Tahan, Master. Tahan, Master. Kamu bisa, Master. Pengkor. Apa? Kurang ajar kau memang. Ini, mau tangan ini? Ya. Lu panggil teman-teman lu. Assalamualaikum. Master. Tengok tangannya. Mau apa lu? Jadap apa? Mau tangan si Irfan, ini. Coba. Ambil. Memang ambil di tangan Irfan. Serahkan. Berani ambil di tangan pengkor nih, tangan siapa?
enak juga nih, manis darahnya. Hei, hei. Kurang ajar kau memang kau. Bareng tau rasa nih, kepalanya kemarin kemarin gua penggal, nih tangannya gua potong. Kalian lihat. Mau apa lu, Bang? Kamu satu. Katanya mau silaturahmi. Iya, silaturahmi, cuman cara kalian enggak enak. Cara yang mana? Cara kami yang enggak enak. Saya suruh si Ipan tunjukin jalan pendepokan. Aduh, masar-tan masar. Bahan masih ngotot, ajak tarung. Oke, gua ladeng nih tarung. Enak itu. Pan, gimana Pan, tanganmu? Bisa lu sambung nih, tanganmu, ambil. Balikkan tangan itu. Kalau menyambung, kalau tangan itu kamu pegang. Ambil di tangan gua nih. Iya, di sini kita operasi, Bang. Yang penting... Apa? Itu udah nampak tulang gak lu? Sabar, Pan. Tulang ada nampak itu, ha? Tengok, aduh. Darahnya manis, darah Ipan. Aduh. Baik, kalau kau ingin padepokan, kita akan tunggu kalau kau. Ya, dari tadi. Dari tadi, jangan kayak gini, Bang. Tuan Masar, ayo, Pan. Kembalikan tangan itu. Boleh, saya kembali tangan ini. Cuman tunjukin di mana pendepokan Mas Karyo. Ini tangan Ipan gua kembali nanti. Iya, kita kan tunjukkan. Ya benar. Iya. Kamu jalan lurus sana. Jangan lurus-lurus aja. Ini udah berapa malam gua cari pendepokan Mas Karyo belum juga ketemu. Atau gini, kamu ikut dengan kami. Boleh. Ya ikut, cuman awas. Kalau enggak juga nih tepatnya sasaran di pendepokan Mas Karyo, gua penggal kepala. Aduh. Benar. Benar. Ini saya kembalikan tangan si Irfan. Gimana, Bang? Mau tunjuk jalannya penipukan gimana? Sabar. Allahu Akbar. Jadi, Pan. Enggak di bawah, Bang. Aduh. Tawa pula kau pengkor. Nih, baru tahu sama si pengkor. Aku kejar dia. Wah, Panji, 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 ya. Hati-hati Panji tuh. Ada apa? Aduh, Panji. Masuk Panji. Panji, ini. Ini. Panji, sabar bang. Aduh, aku mengejar dia bang. Loh. Nyatu lagi, Pan. Ah. Masar. Baik, boleh, Pan. Entah. Cak. Kok bisa, Masar? Tapi itu darah ada banyak berlumur itu loh. Sampai berlendir darahnya. Iya. Syukur alhamdulillah. Ada keajaiban apa? Nggak tahu, saya pegang gini. Kau punya rawa rontek? Ah. Apaan aku punya rawa rontek? Nggak pernah aku minta rawa rontek sama guru. Jadi, kok bisa ya? Saya tempelkan tadi, ya Allah tanganku, saya bilang. Tiba-tiba jadi satu. Iya ya. Bener kamu. Tapi siapa yang ngajari kamu rawa rontek, Pan? Gak tahu, saya gak berantai ilmu itu sama guru bu. Nanti ini bukan master di depan nih. Astagfirullahaladzim. Ini KTP di dompet nih. Tapi coba gua KTP saya di dompet nih. Ambil dompetnya. Enggak, ini ya. Pertanyaan ini. Sejak kapan kamu belajar rawa rontek? Gak pernah. Saya juga heran, dua kali nih saya heran. Kepana kemarin tembus, tidak ada bekas, tidak ada sakit. Sama seperti. Ingat nggak kamu? Apa sudah waktu kita pikirkan? Kita ketemu si pengkor dong. Ayo. Ya udah mau arah pada pokan itu lagi. Itu pintu sama dia. Sini. Kemana dia lari?
Aku tunggu, tunggu, tunggu. Kalau kita layani dia, kita nggak akan ketemu. Nah, kemana? Kita mau lanjutkan cari petir dulu atau joker? Betul, tujuan itu pengen ke sana kere. Tapi joker juga mau kita cari, tapi aku bingung juga. Atau kemarin jumpa dia lari-lari, nggak mau dia di maksudnya kemana dari ini. Tadi dia sempat mengatakan cara kamu nggak benar sama dia. Emangnya kayak mana tadi kamu waktu pertama kali jumpa, waktu jumpa di pertama kali jumpa kamu tahu tanya Dan itu ngapain dikeluarkannya pisaunya itu todongkannya ke aku. Jadi gimana saya menyambut dia dengan baik? Dia aja nanya seperti itu. Hei, kau gimana pada Pak Karyo? Baik gak? Mana baik gitu. Sebelum dia kemarin menggal kepala saya, apa katanya? Saya beritahu jalannya. Namanya hutan. Saya bilang, ikuti aja jalan setapak ini. Hutan muter-muter ketemu saya lagi, pikirnya saya bohongi dia. Ternyata saya diculik. Apa jadi kayak gini? Tadi dia mengatakan ya sama kayak kita nggak mau tampil ikut cara emosi kan, hah? Supaya tanganmu dikembalikan, tangannya dibuang atau dikasihkan binatang, lebih susah lagi kan juga. Kayak kita sudah kan lembut-lembutnya membujuk dia. Sore itu gitu juga, yang saya dipanah, gitu juga. Dia juga itu, bukan? Tapi kisahnya bersama. Ini siapa di balik semua ini? Saya juga nggak tahu. Kalau peserta, saya ngasih tahu bagus-bagus. Dan dia tuh bertanya juga dengan bagus-bagus. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini, saya pun nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Dua kali saya mengalami yang seperti ini, saya tuh tidak merasakan apa-apa. Dan saya terheran-heran kemarin ke panah tertancap busur tanah sehingga tembus. Tidak apa-apa. Master Dani yang geter-geter nyabutnya dia. Ini putus. Saya pegang, cuman saya lengketkan. Bisa nyatu kembali. Kalau begitu enggak. Ini jenis rawa rontek. Sudah jelas kan? Seperti para rontek. Iya, betul. Saya tahu kali tentang ilmu rawa rontek. Tetapi saya tuh enggak pernah sekalipun merapal ajian ataupun berguru tentang ilmu rawa rontek. Gitu loh. Nanti kita pertanyakan sama guru ya. Ya kan? Ini kan namanya keanehan-keanehan yang kita gak disangka-sangka ya kan. Karena saya pun gak tahu kenapa dia lari. Intinya kita lanjut. Apa itu? Gila lu. Apa itu? Itu gila ya, setan. Setan apa itu? Dasar kau setan, sudah mengganggu itu kan masa. Itu udah sempat mengganggu. Maksudnya kayak mana? Udah pernah jumpa? Kamu pernah jumpa itu? Ada tadi sebelum kita jumpa saat perjalanan mencari si Joker. Semakin gila tuh, apa tadi ya? Ini lo, ya apa yang kamu katakan itu masih ada benarnya. Makin ada sembarangan semakin aneh. Anehnya tuh aneh yang gimana ya? Aduh, merinding juga nih. Takutnya enggak? Kamu takut enggak kan? Takutnya enggak, terkejut. Terkejutnya ini memang maksudnya ya. Kalau lus di depan mata. Iya, muncul kemari muncul. Kita bakar sini, kita bakar. Iya, tujuannya apa tuh nampak. Orang enggak takut kok kan? Enggak takut. Aduh kan, aman ya, masuk penjaman kan? Aman lah. Aman.
Aman. Aman le. Ya aman. Ada yang kembut dulu kok. Siapa sama kembut? Allah katanya aman. Katanya enggak takut. Piye lah. Tadi katanya enggak takut. Gua ada fobia teket dulu. Tadi katanya enggak takut kan. Katanya enggak takut. Cuman gila. Mana dia? Kebetulan rupanya. Ah, enggak bisa nih. Mana dia? Kebetulan dong. Gila sih. Kejut aku sumpah. Saya bilang kan. Kata enggak takut. Enggak takut terkejut. Kalau enggak kamu kejut, aku enggak terkejut. Oh. Alah. Bukan ngejut, Mas, tapi memang muncul sebelah. Sebelah muncul sini. Kamu sini. Iya. Berarti. Oh, oke. Berarti dia muncul di sering di sebelah sini ya kan? Iya. Ini kita harus hati-hati juga ini. Keluar kamu, keluar, keluar. Enggak usah menaruh seperti ini. Tai itu namanya. Jangan bikin kejutan lah. Kami enggak takut. Ya, Mas Panji enggak takut kan? Iya. Aman kan? Panji enggak pernah takut. Enggak pernah takut. Nah, suka saya seperti cuman terkejut. Aman ya, aman ya. Kalau terkejut beda dong. Kalian bisa membedakan terkejut dengan enggak takut. Wah. Nalas kau. Enggak bisa nih. Enggak bisa. Kamu tadi di mana jumpai dia? Pokoknya di hutan ini juga. Gila, enggak bisa. Jadi kayak mana nih? Kayak mana kita nih? Di mana tuh? Hah? Mana? Ya kita harus susun strategi nih. Ya, gini. Kalau kita apa nih bahaya juga nih. Jadi Pak. Kalau kita teruskan sini. Kita wajib tetap konsentrasi dan fokus. Ya, ini tugas kita adalah tugas kita. Ini adalah kecohan. Ya. Memang. Tugas kita adalah tugas kita. Kita lanjut pencarian si Joker. Si Joker dulu. Okay. Si Pengkor kita abaikan. Yang penting kamu udah selamat. Nanti kalau ketemu lagi kita gas sama-sama. Oke. Oke. Karena tamu kita ini sangat penting. Ya. Kita akan merusak citra kita, ya. Citra PSS, ya. Citra guru. Betul. Kalau si Joker nggak ketemu, ya. Karena ini tugas utama kita. Ya. Oke, sip. Sip. Jadi untuk melancarkan suatu tugas kita bisa dan mudah menemukannya. Bagaimana kita berpisah lagi? Bisa, mencar. Hah? Tapi aman itu, aman. Yakin. Ya mudah-mudahan lah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat lindungan dan kemudahan untuk menjalankan segala misi-misi kita. Ya, itu gimana kita bisa, Mas Tarania? Bolehlah kalau mau bisa. Oke. Okay. Harus hati-hati juga ya, harus saling jaga diri. Ya, pokoknya ada apa-apa calling. Ya, di kerma sebentar lagi. Oke. Saya mau bersih-bersih dulu. Hah? Iya. Cari lagi. Bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Gimana, Mas Rina? Ya udah, kita misah kan? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, bisa. Iya. Coba sahabat semuanya silakan pindah ke channel bos ya. Orang mereka tuh masih cari. Iya. Ini kita bersihin dulu ya. Iya. Berarti habis itu baru kita lanjut lagi. Oke. Okay. Terima kasih. Berkah selalu buat kita semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.